Ini berkenaan dengan ujian untuk ikan radar bagi satu jujukan. Baik, sebelum tu saya nak beritahu yang ikan radar untuk satu jujukan itu terbagi kepada empat, iaitu menokok dengan tegas, menyusuk dengan tegas, menokok saja, menyusut, dan tidak menokok atau tidak menyusut. Jadi kita terbagi kepada lima inilah berkenaan dengan ikan ada bagi satu fungsi. Baik. Jadi macam mana kita nak tunjukkan satu fungsi satu jujukan tu dia menokok dengan menyusut, sama ada dia menokok dengan tegas, menyusut dengan tegas ataupun sebagainya lah. Jadi di sini saya akan terangkan bagaimana kita nak tentukan dia menokok ataupun menyusut. Jadi kaedah yang pertama adalah kaedah beza sebutan-sebutan berturutan. Jadi kita kena cari beza dia. Baik, beza dia. Okay. So, pertama sekali kalau kita tengok soalan, dia kata gunakan beza sebutan-sebutan berturutan untuk tunjukkan jujukan ini ialah jujukan yang menokok secara tegas. Pertama sekali, apakah AN awak? AN awak adalah N per N tambah 1. Dan AN sebutan yang selepasnya adalah N tambah 1 per N tambah 2. Okey, beza sebutan-sebutan berturutan maknanya ini adalah AN. Dalam satu jujukan tu dia ada AN dan ada AN tambah 1 dan seterusnya. Jadi bezanya sama dengan AN tambah 1 tolak AN. Kalau beza dia positif, dia menokok. Kalau beza dia negatif, dia menyusut. Kalau beza dia boleh jadi lebih besar atau sama dengan kosong, dia adalah menokok. Ya, ini kita panggil dia ini dia menokok atau menyusut dengan tegas. Kalau AN tambah 1 tolak AN lebih kecil atau sama kosong, ini tidak tegas. Okey, dia saat ni satu macam tu, tapi umumnya dia naik. Yang ini menokok. Ini menyusut. Jadi kalau kita menggunakan cara beza sebutan ni, kita kena cari AN tambah 1, AN tambah 1, AN sama dengan N tambah 1 per N tambah 2 tolak AN. Sama ke penyebut? Di sini awak akan dapat 1 per N tambah 2 N tambah 1. Kalau awak perhatikan jujukan ni, dia bermula dengan N sama dengan 1 kan? Kalau N sama dengan 1, dia akan jadi 1 per 1 tambah 1 sama dengan 1 per 2. Jadi dia punya jujukan macam ni lah bentuk dia. Maksudnya N lebih besar atau sama dengan 1. Jadi untuk N
untuk n lebih besar atau sama dengan 1, maksudnya kalau awak masukkan, kita ambil nilai yang paling kurang lah 1, jadi 1 tambah 2 sama dengan 3, 1 tambah 1 positif, positif darab dengan positif akan dapat positif, positif bahagi dengan positif dapat positif. Jadinya an tambah 1 tolak an lebih besar daripada kosong. Oleh hal demikian, jujukan ini menokok dengan tegas. Okay, dengan tegas dalam bahasa Inggeris strictly increasing dan seterusnya lah. Baik, gunakan nisbah sebutan-sebutan berturutan. Ini adalah cara yang kedua menggunakan nisbah sebutan-sebutan berturutan. Baik, untuk nisbah sebutan-sebutan berturutan, cara dia begini lah. Mula-mula dalam satu sebutan kita ada an, satu sebutan yang seterusnya mestilah an tambah 1. Dan nisbah, awak kena carilah. Nisbah dia adalah an tambah 1 per an. Okey. Apa yang awak boleh dapat daripada nisbah ni? Seandainya an tambah 1 per an lebih besar daripada kosong, maka jujukan ini menokok secara tegas. Kalau an tambah 1 per an lebih kecil daripada 1, ini menyusut secara tegas. Kemudian kalau satu jujukan tu nisbahnya adalah dia mungkin lebih besar atau sama dengan 1, ini menokok sahaja. Dan an tambah 1 per an kalau dia kecil daripada atau sama dengan 1, ini menyusut. Okey. Nah, ini adalah makna daripada juga nisbah tu. Baik, jadi kita nak cari nisbah dia. Nisbah, okay, an tambah 1. Nah, mula-mula kita cari an tu. An kita adalah n per n tambah 1. Dan sebutan yang seterusnya adalah n tambah 1 per n tambah 2. Jadi nisbah dia adalah an tambah 1 per an sama n tambah 1 per n tambah 2 per n per n tambah 1 sama dengan n tambah 1 per n tambah 2 darab n tambah 1 per n sama dengan n kuasa 2 tambah 2n tambah 1 per n kuasa 2 tambah 2n. Baik, jadi kalau kita perhatikan dari sini, okay, kita perhatikan di sini untuk n lebih besar atau sama dengan 1, kita masukkan 1 ni, paling kecil pun n sama dengan 1, kita masukkan 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4 bahagi dengan 1 tambah 2 3, 4 bahagi 3 dah lebih besar daripada 1. Oleh itu, jujukan ini menokok secara tegas.
Baik, sekarang kita akan menggunakan calculus. Okey, gunakan perbezaan bagi sebutan berturutan. Okey, gunakan perbezaan untuk tunjukkan tunjukkan ni menokok secara tegas. Baik, kalau perbezaan kita ambil dudukan ni. Dudukan ni adalah n per n tambah 1 dari n sama 1 hingga ke infinity. Andaikan katalah fx sama dengan x per x tambah 1. Jadi kita tak bezakan dia sama dengan 1 darab x tolak x darab 1. Yoko saya ni hilang. 1 darab x tolak x tambah 1 darab 1. Bukan-bukan v du dx. X sama 1 darab 1 tolak per x tambah 1 konsedor 1 per x tambah 1 konsedor. Ok, kalau perhatikan di sini, untuk semua x yang nyata, x tambah 1 kuasa 2 mestilah sentiasa positif. Tapi sekarang ni dia ada salingan. Jadinya 1 per x, maka kuasa 2 mestilah besar kosong. Kan? Sebab ini dah positif. Dibagi dengan positif dapatlah positif. Kenapa dia tak sama dengan? Sebab mana boleh sama kosong, kan? Tak boleh lah. Ok, jadi kalau kita lihat dari sini, ok, kita tulis mula. Katalah an sama dengan fn dan f prime n. Okey, perhatikan f menukuk itu an menokok secara tegas. Okey, gitulah.